الله والله الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه bihsanin ila yaumiddin amma ba'd Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyan wa rasula Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa qur rabbi zidni ilma saudara Sesedaraku Hadirin hadirat Jamaah salat zuhur Yang mudah-mudahan kita semuanya Senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Siang hari ini kita dapat berkumpul setelah melaksanakan ibadah zuhur berjamaah, kita niatkan untuk itikaf barang sebentar untuk menuntut ilmu, meningkatkan iman dan takwa dan menghirup udara wangi surganya Allah Subhanahu wa taala di taman surga yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta seluruh keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya umatnya hingga yaumil kiamah Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Alhamdulillah hari ini Kita sudah di bulan Zulhijjah Kita lihat ada cuaca yang sedang dinamis di Arab Saudi, sampai kemarin dikabarkan kiswah Ka'bah itu tampir e, hampir terangkat karena memang pada setiap tanggal 10 eh, sebelum sebelum 10 Zulhijjah itu biasa ada proses pencucian Ka'bah. Ya, karena memang dia sedang digulung. Nah, pas waktu digulungnya itu ya hari itu kebetulan ya takdir Allah ya memang udah waktunya angin begitu kencang ya itu apa tandanya, Pak Ustad? Ya tandanya anginnya kencang. Gak usah bingung-bingung. Jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya. Dan itu mudah-mudahan sebagai pertanda dari Allah, ya, bahwa Ka'bah ini ingin memperlihatkan dirinya, memamerkan dirinya. Kan selama ini kan pakai baju terus, ya. Nah, diperlihatkanlah aslinya supaya jamaah semua pada tahu. Seperti itulah Ka'bah itu. Ya e, juga tenda-tenda di Mina, Arafah juga e, sedang mengalami cuaca yang e, kurang bersahabat. Tapi mari kita doakan, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran bagi proses ibadah Haji yang merupakan puncaknya itu adalah hari ini, yaitu hari wukuf di Padang Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum masuk tema ini, ya mengenai kurban sebagai wujud cinta Allah cinta kepada sesama, ya saya ingin menggarisbawahi pentingnya kita untuk berlapang dada, ya dalam menyikapi perbedaan, ya eh, ini perbedaan sudah lumrah sudah biasa terjadi, jadi jangan kita perbesar, ya jangan kita main hakim sendiri, jangan kita mengklaim merasa paling benar, ya saya paling tidak suka kalau ada broadcast ya seringnya di media sosial ya menyatakan bahwa ya, yang puasa Arafah tanggal eh, 21 hari Selasa kemudian yang Idul adha hari Rebo tanggal 23, eh, 22 itu katanya ya salat Idul Adha-nya enggak sah ya eh, kemudian tidak akan diterima oleh Allah emang lu tahu dari mana dekat terima Ya, kemudian melanggar syariat Islam apa yang dilanggar? Itu aturan sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada persoalan melanggar tidak melanggar. Ya, eh, ini semua kenapa ada seperti itu? Kita harus tahu bahwa ungkapan siamu yaumi arafah itu di dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu dikaitkan dengan hari tanggal tanggal yang ke sembilan hari ke sembilan ya e, siamu tis'i dhul hijjah. ya jadi puasa Nabi Wasallam membiasakan untuk berpuasa pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Wasia Muhasyura puasa tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian wa thalathata ayyam min kulli syahr. Ya, 3 hari pertengahan di tiap bu, tiap bulan. Dan Nabi sudah berpuasa Arafah itu sejak sebelum ada ibadah haji Ya. Rasulullah mulai puasa Arafah itu tahun, tahun kedua Hijriah. Ya, yaitu ketika ya e, pada tahun 2 Hijriah itu pula disyariatkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, waktu itu tidak ada syarat ibadah haji. Ibadah haji baru disyariatkan abad eh, bukan abad ya, tahun ke-6 Hijriah. Ya. Kemudian terhalang karena waktu itu Nabi mau berangkat haji kemudian terhalang ya oleh orang musyrikin nggak boleh ya sehingga terjadilah perjanjian Hudai Hudaibiyah ya perjanjian tiga tahun ya tidak boleh masuk ke Mekah kemudian Qadarullah ada pelanggaran terhadap perjanjian itu tahun ke-8 Hijriah maka Nabi melakukan futuh Mekah penaklukan kota Mekah dan haji itu baru bisa dilaksanakan pada tahun ke-9 Hijriah Ya, dan itu haji yang pertama sekaligus yang terakhir perpisahan Rasul Rasulullah sebelum beliau wafat ya jadi beliau sudah puasa arafah sejak tahun 2 hijriah 2 3 4 5 6 7 8 selama tujuh tahun beliau sudah puasa arafah belum ada itu wukuf di padang arafah jadi memang tidak terikat dengan peristiwa wukufnya itu ya Nah, persoalan menentukan tanggal ini hari ke-9, ini hari ke 10 tentu itu diawali ditentukan oleh penentuan awal hari bulan Zul Zulhijjah. Kita semua sudah tahu bagaimana penentuan itu berdasarkan rukyat atau betul berdasarkan hisap astronomi. Ya, yang, yang kebetulan tahun ini ya, kepada Allah, eh, baik yang mengamalkan prinsip ru'yah hilal, ya atau imkanur ru'yat itu sama hitungannya. Dengan hisap astronomi yang memang itu sebelum akhir daripada bulan zulqadah itu bulan itu masih di bawah ufuk, tidak memenuhi syarat lahirnya bulan yang baru, sehingga hari itu digenapkan menjadi 30 hari bulan zul zulqadah itu untuk wilayah Indonesia, kemudian hari seninnya barulah masuk pada tanggal sehari satu bulan zul Zulhijjah ya sebab itu ini sesuatu hal yang biasa yang tidak perlu kita perdebatkan jangan sampai menyalah-nyalahkan orang ya, menyalahkan yang idul adha rebo yang itu adalah dianut oleh mayoritas ya, ormas ormas Islam di Indonesia ini tidak sesuai dengan syarat Islam melanggar nggak sah nggak bakal diterima ya, ini yang eh, tidak dibenarkan klaim-klaim sepihak semacam semacam itu mari kita biasakan diri kita untuk berlapang dada, ya, yang mau mengaitkannya dengan peristiwa wukuf di Padang Arafah juga silahkan, ya, tidak ada masalah, ya itu tergantung sesuai dengan keyakinan masing-masing-masing. peristiwa ini juga pernah dialami dulu oleh ketua umum MUI yang pertama Buya Hamka. Ya, tahun 1975 ya, ini lebih parah lagi. Ya, ketika umat Islam Indonesia semuanya sepakat hari rayanya itu adalah eh hari eh, Ahad ya. Eh hari rayanya itu hari Ahad, wukufnya apa? tanggal 9 nya itu adalah hari Sabtu ya. Uh, ini kemudian pemerintah Arab Saudi pada tanggal 6 Zulhijjah itu ternyata mengumumkan katanya ada terjadi kekeliruan, kesalahan. Karena itu dipercepat satu hari ya peristiwa wukufnya itu yang tadinya mestinya sama Indonesia dengan Arab Saudi dalam perhitungan kalendernya dan e, uh, ru'yah, Imkan ru'yahnya ternyata mereka lebih dulu. Nah itu terjadilah pro kontra, ya tetapi Umat Islam ini kan dulu ya beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu dengerin apa kata ulama, ya, nanya dulu, jangan main sebar broadcast, main sebar salah-salahan, ya. Nanya sama Ketua MUI, Buya Hamka, sikap beliau adalah kita tetap mengikuti keputusan pemerintah, ya. Apa yang ditetapkan pemerintah itulah yang berlaku bagi kita umat Islam di Indonesia. Persoalan kebijakan di luar sana itu berbeda ya silahkan tanpa harus kita memutuskan hubungan silatu silaturahim bapak ibu saudara yang dirahmati Allah yang kedua ya berkaitan dengan ibadah haji ini ada ibadah yang sangat erat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ibadah kur kurban inilah dua syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada kita kepada umat Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam ya ketika ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam ya Rasulullah ini adalah orang yang paling berhak untuk mewarisi ajaran Nabi Ibrahim ya di dalam surah An-Nisa ayat 67 ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna aulal nasi bi ibrahim lal ladhin taba'u wa hadzal amanu Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling berhak untuk mewarisi ajarannya Ibrahim Alaihissalam itu adalah ya orang-orang yang mengikuti ajaran Ibrahim dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. amanu bersama orang-orang yang beriman kepada Beliau. Ya, jadi kita umat Islam inilah yang paling berhak untuk mewarisi ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam. Makanya ayat setelah itu dinyatakan apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Walakin hanifan musliman minal Allah menyatakan dengan tegas Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani Dia bukan patriak Kristen bukan Rabi Yahudi ya, Yahudi menganggap dia Rabi yang paling uh, utama ya, Tokoh agama Yahudi Kristen juga menganggap inilah Bapak Patriak pertama dalam agama Kristen dan itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam surah ini ya setelah inna aulan nasi bi ibrahim alladziina tabau wa hadzal nabiy wal ya walakin kana hanifan muslima ibrahim itu adalah seorang yang hanif yang lurus yang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti syariat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ma kana minal musyrikin dan dia tidak pernah mengajarkan kemusyrikan. Saudara yang dirahmati Allah, maka syariat yang terus diwarisi oleh generasi umat manusia setelah beliau yang sampai kepada kita ini yang paling otentik yang membuktikan bahwa umat Islam, umatnya Rasulullah dalam mewarisi ajaran Nabi Ibrahim adalah syariat yang paling otentik tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ya. Ini syariat yang paling otentik. Ya, yang membuktikan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar mewarisi ajaran Nabi Ibrahim alaihis alaihissalam. Lihat ibadah haji, semua rangkaian manasik hajinya itu adalah terkait dengan peristiwa perjuangan keluarga Ibrahim, Ibrahim, Ismail dan Hajar istrinya. Ya, bagaimana Allah kisahkan mereka ya di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in baitikal muharram rabbana shalah. Ya. Ini semua kisah tentang Ibrahim. semua bermula dari situ. Ya. Kemudian tentang haji. Bagaimana semua manasik haji itu semua berkait dengan Nabi Ibrahim, Ismail dan ha Hajar. Sa'i antara Sofa dan Marwa. Ya, itu adalah miniatur kisah perjalanannya siapa? Ibunda Hajar. melempar jumroh, itu semua, semua terkait dengan kisah bagaimana godaan rayuan iblis untuk mengurungkan Ibrahim ya agar tidak melaksanakan titah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam dan di istri-istrinya beliau itu terlibat untuk melawan godaan iblis laknatullah alaih. Itu yang terjadi. Hari Tarwiyah, kenapa disebut hari Tarwiyah tahun 8 Zulhijjah? Di Mina, karena hari itu sesuai dengan nama asalnya, Tarwiyah itu adalah perenungan. Ya, Ibrahim itu mulai merenung. Ya, setelah mendapatkan ya, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihi sebagaimana disebutkan dalam surah as safat ayat 101 sampai 107 fabashsyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'hus sa yaqala ya bunayya inni arafil manam anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abati afal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin hari 8 Zulhijjah itu Ibrahim setelah melihat mimpi itu beliau merenung apakah benar ini mimpi dari Allah apakah benar ini perintah Allah Bagaimana kalau ini aku sampaikan mimpi itu kepada anakku kepada istriku? Apakah mereka akan mau menuruti dan mau mengikuti perintah Allah? Ya, itu berpikir seharian. Sampai Allah kuatkan tekad Ibrahim untuk menyatakan ya, tekadnya itu. Ya, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil dan itu kejadiannya ada di Mina. Karena keluarga Ibrahim ini Ya kalau kita lihat e, kronologi sejarahnya kan dibawa ya dari Kan'an. Beliau menikahi Hajar itu atas desakan e, istri yang pertama Sarah. Ya Pak oh, Ustadz jangan buka-buka ini istri kedua katanya ya nggak apa-apa dikit aja ya jangan banyak-banyak. Jangan ya ini didesak oleh istri pertama nggak punya anak ya e, sudah putus asa nggak punya keturunan. Sudahlah, kau nikahi saja wahai suamiku. Ya, ini ada e, jariah ya, pembantu kita yang melayani kita, yang dihadiahkan dari raja Mesir. Beliau ini adalah seorang budak berkulit hitam. Ya, sampai ada yang bilang, nah, kalau ente mau poligami contohlah Nabi Ibrahim itu katanya." Enggak nyari yang cakep, ya, enggak nyari yang bening, ya, dapatnya yang kulit hitam, budak lagi. yaitu nah, itu contoh Nabi Ibrahim ya, jangan contoh yang lain. Gitu. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disitulah kemudian beliau pindah setelah menikah yang kedua dengan hajar ini dibawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala dibawa ke satu lembah. Seperti sebutkan disebutkan dalam saat, dalam surah Ibrahim ayat 37 tadi yang saya bacakan, Rabbana inni askantu min yati dan seterusnya itu. Nah, dari situ setelah melahirkan putranya Ismail dibawa ke sana. Nah, kemudian ditinggalkan ya. Nah, dari proses beliau meninggalkan, beliau kembali lagi ke Palestina, ke Kanaan dan kemudian kembali lagi ke Mekah setelah usia Ismail ini Menginjak usia remaja, maka terjadilah perintah itu yang kedua, ya perintah untuk menyembelih, ya e, siapa putranya? Isma Ismail, alaihis, salam. Betapa kagetnya terkejutnya ini! Anak ditunggu puluhan tahun, ya sampai harus e, Sarah mempersilahkan is suaminya untuk menikah lagi, lalu untuk melahirkan keturunan, ya kemudian setelah lahir ternyata disuruh oleh Allah untuk dikorbankan, masya Allah. Betapa beratnya perasaan orang tua seperti ini. Dan itu semua terjadi di tanah Mekkah. Mina itu hanya beberapa kilometer dari dari Mekkah, dari 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 Ka'bah, dari baitullah. Ya. Jadi lokasi ibadah haji itu semua merupakan napak tilas daripada perjuangan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihis salam. Melempar jumroh juga demikian. Dan ketika tanggal 10 Zulhijjah ya Ibrahim sudah menyatakan tekadnya. Falamma aslama watallahu lil jabin wanadainahu ayya Ibrahim. Kedua-duanya sudah apa? Sudah berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah dan sudah membaringkan putranya Ismail. Tallahu lil jabin, dibaringkan di atas batu untuk disembelih. Ya, maka kemudian wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqat ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul azim wa fadainahu bidzibhin azim sudah sampai ya pisau ya sudah dihunuskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya di pelipisnya Ismail alaihi salam ya mau ke tenggorokannya kemudian ada suara dari langit Malaikat mengantarkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Ibrahim, kau sedak ru'ya Engkau benar-benar telah memenuhi dan membenarkan isi mimpimu. Inilah bukti loyalitas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? untuk ujian kepada Ibrahim. Ujian apa? Ujian loyalitas orang. Kalau menyatakan beriman, pasti ada ujiannya." Ya. ujian loyalitas kepada Allah ujian loyalitas kepada Rasulullah SAW ya sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surah apa itu surah Ar Rum ya ahasiban nas al angkabut maaf ahasiban nas ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun apakah orang itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap keimanan itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan yang paling berat ini dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Ya, ujian bagaimana menaklukkan ya tantangan di dalam keluarga. Ya, eh hubungan beliau dengan istrinya Sarah dan Hajar itu semua ditaklu, apa, bisa diselesaikan dengan baik kemudian menunggu masa kelahiran putra yang ditunggu-tunggu ya ini ujian apakah benar Ibrahim itu sebagai kekasih Allah ya sebagai disebutkan wattakhadallahu Ibrahim Khalilah Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih nah apakah yang dikasihi ini, ketika diberikan seorang anak, seorang putra, dia akan melupakan kekasihnya yang hakiki yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia loyalitasnya akan berkurang? Loyalitasnya kecintaan kepada Allah akan berkurang setelah datang anak, ya, setelah apa yang diharapkan dicita-citakan itu diberikan oleh Allah? Ya ini ujian kita. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada ujian. Ya, kalau kita mau minta rejeki, ya proyek kita lolos, kemudian rencana-rencana kita, wah kita semangat doanya, ya nangis-nangis doanya, ya minta ini minta itu, ya dipaksa-paksain bangun malam, ya dipaksa-paksain sholat duha, ya sholat duhanya kagak dua rokaat, enam rokaat sekalian, ya masya Allah. Orang kalau lagi ada butuhnya pengennya, masya Allah tuh. Ya, tahajudnya dikencengin, duhanya dikencengin, doanya tiap habis sholat dikencengin, sujudnya di akhir rokaat lama banget, minta dia, kenapa? Karena ada ada perlunya, ya apa ya. Tapi ketika diberikan setelah diberikan nikmat dari Allah, apa yang terjadi? Nah, biasanya udah lupa, ya udah lupa biasanya, ya udah dikasih nikmat, dikasih proyeknya lolos, ininya berhasil dan lain sebagainya, maka kemudian itulah ujian keimanan kita itu terjadi. Ya, kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk mikirin proyek kita, boro-boro sholat tahajud, boro-boro sholat duha, sholat lima waktu aja kadang sering terlambat. Kalau udah dapat nikmat banyak, ya udah keenakan. Seperti dulu sahabat Nabi, ya ada dikisahkan seorang namanya e, Hatib bin Abi Baltah, ah, ya orang miskin, susah, ya ngangon kambing ya kambingnya cuma satu itu pun sakit-sakitan kurus apa yang bisa diharapkan gak ada kerjaan lain beliau datang kepada Rasulullah ya Rasulullah bagaimana saya bisa bersedekah bagaimana bisa saya berzakat bagaimana saya bisa berinfak seperti infaknya Umar seperti infaknya Utsman seperti infaknya Abu Bakar yang memerdekakan budak-budak seperti Utsman yang memberikan hartanya untuk Perjuangan engkau di jalan Allah, ya dalam perang tabuk, perang India dan sebagainya itu udah harta dari Utsman semua. Sementara saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma modal, saya cuma punya kambing kurus kecil, ya air susunya aja nggak cukup buat untuk keluarga saya. Bagaimana saya bisa berjuang, berkontribusi untuk agama ini ya Rasulullah? Kalau saya tetap miskin, doakanlah saya supaya jadi orang kaya. Wah. Wow ini kalau minta sungguh-sungguh, ya, minta didoain sama Rasulullah. Ya, sungguh-sungguh dia datang ngadep, ngemis-ngemis. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi setelah itu, baik, aku akan doakan kau. Tapi ingat, jangan kamu langgar. Ya, setelah dapat nikmat, kamu lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, didoakan oleh Nabi. Ya, kambingnya didoakan, orangnya didoakan, berkah. Maka itu kemudian dia memiliki peternakan yang luar biasa. Setiap semakin hari tambah hari tambah banyak ternaknya. Ya, ini berkah doa dari si, daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulailah yang tadinya dia salat paling depan, Sofnya paling depan, sebelum azan dia udah datang, udah salat tahiyatul masjid. Ya, woro-woro, udah banyak seribu kambing makin ke belakang sofnya. Ya, terus tambah lagi kayak makin ke belakang, sampai ke depan pintu masjid. Ya, terus lagi makin lupa, ngilang. Kemana ini? Hatib, kenapa tidak ada sholat bersama kita? Ya Rasulullah dia udah sibuk, udah jarang tajir, masya Allah. Ini ujian keimanan Bapak Ibu sekalian dirahmati. Inilah ujian yang dulu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah dengan diberikan seorang anak ya, yang disebut di dalam Al-Qur'an tadi fabasyarnahu bi halim sebagai jawaban dari Allah atas doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakanlah aku anak keturunan orang-orang yang saleh. Menangis beliau, berlinang air mata. Bagaimana ajaran tauhid ini bisa terus bisa didakwahkan kepada kaumku, kepada umat sebelum umat yang ada setelah aku nanti meninggal dunia. Kalau aku nggak punya keturunan, gimana ya Allah? Itu yang menjadi humum, menjadi apa cita-cita daripada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dikasih, diberikan solusi. Lalu setelah anak ini menginjak usia remaja, falamma balagha mahu saya kuat ya datanglah ujian itu, masya Allah. Ujian, aku melihat dalam mimpi, ya bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, wahai putraku? Putranya dengan tenang, mantap menjawab, ya abatif almatukmar, ya ayahku, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan ragu, jangan kasihan sama saya, jangan ragu jangan ikuti godaan iblis, godaan setan. Ya, satajiduni insyaallahu minas minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar dengan keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti loyalitas seorang hamba kepada Allah. Cintanya kepada dunia, kepada anak ya, tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu. Apa yang diminta oleh Allah ya dia akan berikan walaupun itu anaknya sendiri walaupun itu keluarganya sendiri walaupun hartanya itu sendiri ya kalau itu diminta oleh Allah untuk disumbangkan buat agama Allah maka kita harus rela dan siap untuk memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kurban ini punya dua dimensi pertama loyalitas kepada Allah taat kepada Allah ya takwa kepada Allah menjadi panglima, menjadi perisai kita, ya. Karena Allah itu satu-satunya tujuan hidup kita. Ya, satu-satunya orientasi dalam hidup kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ya, e, Hajar ditinggalkan. Bagaimana kisahnya? Luar biasa. Saya sudah share ke banyak teman, ya, di WA saya, bagaimana kisah tentang e, Hajar ini ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim Alaihissalam. Bagaimana ketika dia mendapatkan berita anaknya ini akan dikorbankan oleh suaminya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hajar orang wanita yang sangat hebat, wanita yang perkasa, wanita yang sabar, wanita yang selalu menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tahu suaminya meninggalkan dia di Mekah, ya, beliau bertanya kepada sang suami. Wahai is, wahai Ibrahim, ayahanda Ismail. Atas apakah atas inisiatif siapakah engkau meninggalkan kami di sini? Tidak ada kehidupan di sini, wahai suamiku. Apakah ini inisiatif dari dirimu atau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tercekat Ibrahim mendengar pertanyaan itu, gugatan ini. Tapi kemudian beliau dengan mantap menjawab, ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kata siapa? Hajar. Kalau memang itu adalah perintah Allah, segera pergi. Tinggalkan kami. Kenapa? Fa inna Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyanyiakan kami yang taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah subhanahu. Jadi dia nggak khawatir rezekinya nggak khawatir ya walaupun di tempat yang tandus dia nggak khawatir ya nggak bisa hidup ya itu adalah keyakinan seorang hajar ya ketika diminta untuk disembelih putranya hajar mendukung ya mendukung 100% ya teruskan lakukan perintah dari Allah itu ya maka hajar ini mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu Wa ta'ala ya sebagai apa tanda penghargaan Atas loyalitasnya, atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tinggikan derajat Hajar. Ya, di mana saudara tahu, di mana Hajar itu disemayamkan, dikuburkan. Dia disemayamkan, dikuburkan ada di dalam Hijir Ismail. Ya, menurut sebagian mayoritas ulama, ya, ibunda Hajar ini dikubur di bawah e, tanah yang sekarang menjadi Hijir Ismail Alaihissalam Hijir Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah kemuliaannya sama dengan Ka'bah. Solat di dalam Hijri Ismail sama nilainya dengan solat di dalam Ka'bah. Dan orang tawaf keliling Ka'bah itu tidak sah kalau dia masuk ke dalam Hijri Ismail. Dia harus melewati setengah lingkaran itu. Itulah kemuliaan yang didaih oleh Hajar yang memberikan loyalitasnya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua adalah aspek insaniyah. Apa aspek insaniyah itu? Jemaah sekalian rahmati Allah, adalah bentuk kepedulian kepada sesama berbakti kepada kaum du'afa, fakir miskin, pemberdayaan mereka. Ya. Karena dulu di zaman jahiliyah, ya, zaman orang-orang musyrikin kures, kurban itu juga tetap dilaksanakan oleh mereka setahun sekali dilakukan. Ya. Sebagaimana haji mereka lakukan pak, tapi hajinya orang musyrik itu sudah dicampur dengan kemusyrikan. Ya, dia keliling Ka'bah, tawaf sambil telanjang nari-nari, joget-joget, ya, meneriakkan slogan-slogan syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya. Ya dalam Islam haji ini dibersihkan dari kemusyrikan. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala innal hamda wan ni'mata mul la syarikalah. Jadi dibersihkan semua slogan tauhid yang diusung. Ya, bukan slogan yang lain ya mau Islam Indonesia kayak mau Islam apa kayak nggak ada. Di sana semua satu. Ya, yaitu e, talbiyah ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga sama, mereka lakukan. Ya, tetapi mereka lakukan dengan penyimpangan. Ya, darah yang di, yang keluar dari hewan kurban itu ya mereka usap-usapkan ke berhala-berhala. Ya, ke dinding Ka'bah ya untuk ngalap berkah katakan ini biar sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dagingnya dari hewan kurban itu mereka tidak makan dan juga tidak diberikan kepada fakir miskin jadi dibiarkan begitu saja jadi bangkai lalu kemudian ya kata mereka ini supaya dagingnya sampai kepada Tuhan kepada berhala maka ini yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah al-hajj ayat 37 Ya, Allah taala berfirman, rajim. Lain, lain yana luhumuha wala dimauha, yana luhu Ya, darah dan daging hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Bukan untuk Allah itu darah dan dagingnya, tapi untuk manusia, untuk kalian berdayakan buat orang fakir, miskin, untuk kalian beri makan kepada orang fakir, miskin, kepada masyarakat sekitar. Untuk kalian distribusikan pemerataan protein hewani. Inilah hari raya akbar orang seluruh seluruh orang Islam ini makan daging. Gak boleh ada orang Islam hari raya itu yang tidak makan daging. Gak boleh. Semua harus makan daging. Ya. Yang gak punya duit, gak punya harta, gak punya kemampuan biasanya tiap hari makan tempe. Makan tahu, nggak. Tidak ada tahu tempe hari itu. Semua harus makan daging. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga disebut dalam hadis Nabi Hia ayyamul Akli hari kurban itu dan dan tiga hari tasrik adalah hari-hari kita untuk makan dan minum. Jadi makan dan minum itu jadi ibadah, ya, menambah protein, menambah e, apa namanya semangat dalam hidup kita. Ya, bagaimana umat ini mau tegak, ya, e, badannya fisiknya sehat, bagus. Kalau cuma diisi dengan protein e, apa namanya protein sayuran, ya, protein tidak ada protein hewani nggak bisa tegak. Ya, harus tegak dengan protein hewani juga. Ya, maka itu inilah hikmah daripada ibadah kur, kurban dan oleh sebab itu sunnahnya kita bagi hewan kurban itu dalam keadaan mentah. Ya, jangan dibagi-bagi pakai duit. Ya, Pak Ustadz sekarang mau praktis, ya kurban ini sekarang sudah kurban milenial lah. Ya, diganti saja pakai uang. Orang kan beli-beli kebutuhan sekarang enggak. Enggak begitu, ndak diterima itu kurbannya kalau ente kurban pakai bagi duit. Ya. Ya, enggak diterima. Sebab apa? Duit itu enggak bisa disembelih bisa disembelih duit? Nggak bisa. Bisa dipotong duitnya? Nggak bisa. Kalau dipotong, disembelih duitnya nggak laku. Ya. Maka harus dalam bentuk hewan kurban disembelih, supaya apa? Si penyembelih ini yang berniat kurban melihat prosesnya. Apa nilai humanisme, nilai kemanusiaan yang bisa diambil, dipetik dari peristiwa penyembelian hewan kurban? Luar biasa. Disitulah manusia belajar tentang makna menghormati, menghargai, dan melindungi darah manusia, bahwa yang berhak untuk disembelih hanya binatang kurban. Manusia tidak boleh disembelih, ya. sebenci apapun Anda kepada musuh. Dalam perang, tidak boleh menyembelih musuh Anda, tidak boleh memutilasi musuh Anda, tidak boleh haram hukumnya dalam agama Islam. Perang disariatkan betul, tapi jenazah korban. Ya, dalam peperangan musuh kita itu, nggak boleh dimutilasi, nggak boleh digorok, nggak boleh disembelih. Ya. Perlakukan dia dengan terhormat, disebabkan dia juga sebagai manusia. manusia Jadi, ini penghargaan terhadap hak asasi manusia, melihat darah hewan kurban itu mengalir, supaya apa? Supaya kita menghargai nyawa dan darah manusia. manusia. Ini yang pertama, yang kedua, supaya apa? ketika kita melihat penyembelahan hewan kurban itu kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, ya. manusia ini punya banyak sifat binatang, ya, ada yang e, kemaruk, ya, mau menguasai semuanya, ya, itu sifat monyet, ya kan? Ada yang suka menggonggong, suka menggibah, nah, itu sifat anjing, ya kan? Ada yang suka e, culas, licik, nah, itu sifat serigala, kan begitu? Nah dengan menyembelih hewan kurban ini kita juga diharap kita sadar ya punya tekad untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri diri kita. Sebab apa? Kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai humanisme, cinta kepada sesama. Ya, sebab itu pembagian hewan kurban ini harus masif. Ya, dan jangan bikin malu orang Islam bagi-bagi daging kurban ya aturannya sebaiknya memang itu sudah diberikan kupon masing-masing sudah didata seperti pendataan BPS orang miskin ya jangan kita ngundang ya, orang supaya datang ya mau menunjukkan kekayaannya lu nyumbang berapa sih ya berapa sapi yang ente potong ya tapi masya Allah nyuruh orang datang ke rumahnya bagi-bagi ya berdesak-desakan orang kehabis, kehabisan napas kemudian terinjak-injak mati nauzubillah min ya tidak seperti itu pembagian hewan kurban itu ya pembagian hewan kurban harus dilakukan secara humanis secara manusiawi datangilah mereka yang membutuhkan itu jangan mereka dibikin buat antri mengular ya sudah ada pendataannya sudah ada fixnya sebab kalau diundang semua ini juga nanti akan terjadi apa ketidakadilan kadang ada satu keluarga datang semua enam orang ya semuanya datang ya akhirnya yang lain nggak kebagian nah kalau di data per keluarga dapat satu 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 insya insya Allah ya supaya tidak mengalami apa mengalami ya kezaliman ketika kita dalam melaksanakan mendistribusikan hewan kur kurban ya persoalan fikih kurban saya kira sudah banyak dijelaskan oleh para asatis yang intinya adalah eh, bahwa kita harus eh, apa? memastikan hewan kurban itu mati, ya. Jangan sampai hewan itu masih hidup, masih ada tanda-tanda kehidupan lalu kita kuliti, ya. Mau buru-buru bikin sop kaki, sop buntut, ya, hewannya masih hidup. Ternyata dia matinya bukan karena disembelih, karena merasa sakit, ya, dipotong buntutnya, ya, dipotong kakinya ini enggak boleh, ya. Kita harus perhatikan bagaimana menyembelih itu harus dengan ihsan yaitu berbuat baik berbuat baik bukan hanya kepada manusia tapi berbuat baik pun harus juga kita apa, buktikan kepada he, hewan jadi Islam ini bukan hanya peri kemanusiaan yang akan muncul tapi rahmatan lil alamin ihsannya ajaran Islam ini berlaku bagi seluruh makhluk makhluk hidup insya Insya Allah Bapak Ibu selain rahmati Allah terakhir adalah pelaksanaan pelaksanaan kurban ini mulai dari tanggal 10 zulhijjah ya setelah e, kita e, selesai mendengarkan khutbah idul adha sampai e, waktunya setelah asar tanggal 13 belas zulhijjah ya sebelum maghrib maksimal ya itu sudah disembelih dan sudah bisa dibagi baikan itu sebelum maghrib kalau lewat dari waktu itu maka itu tidak dihitung sebagai ibadah kurban maka jatuhnya adalah sebagai sede, sedekah ya insya insya Allah oleh sebab itu maka diperhatikan kesunahan sunahannya ya ini harus dibaca dengan baik sunah saat menyembelih jenis dan batasan umur panitia panitia kurban juga harus memperhatikan ya melibatkan eh, dinas terkait ya terkait dengan masalah usia ya umur umur binatang yang dikorbankan ini juga harus jelas ya itu syaratnya umurnya lima tahun Masuk tahun ke-6, sapi umurnya 2 tahun minimal menginjak tahun ketiga. Ya, domba kibas umurnya setahun menginjak tahun kedua. Ya, kambing eh, yang kecil, kambing kacang, ya, istilahnya itu usianya dua tahun menginjak tahun ke ketiga. Ya, itu jenis dan batasan umurnya, dan tidak boleh cacat. Kenapa? Karena memberikan kurban itu harus terbaik. Jangan kita berikan kurban, ya, asal-asalan. Ya, asal-asalan ya sembarangan. Ya ini sama saja menghina Allah. Ya, Allah perintahkan kita berkurban tapi kita berikan yang jelek ya sama dengan dulu saudaranya ya eh, anaknya Nabi Adam ya Qabil dan Habil ya, Habil memberikan kurban yang baik ya si Qabilnya ini memberikan kurban yang buruk ya, Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dikatakan innamayataqabbalullahu minal muttaqin kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang diterima dari orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah dia memberikan hewan kurban yang terbaik. Yang di dalam surah Al-Had disebutkan wal budnah, Kambingnya, hewannya gemuk. Ja'alnaha lakum min sya'irillah. Dalam ayat, ayat lain dikatakan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah, banyak ahli tafsir menafsirkan ini ayat, artinya itu adalah menggemukkan. Siapa yang menggemukkan ya binatang hewan-hewan kurban, fa'innaha min taqwal kulub. Dia pilih hewan kurban yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, paling sehat, itulah tanda ketakwaan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya, maka itu jangan ada matanya yang pincak atau buta, kakinya pincang, nggak boleh ya, atau kena penyakit ya, telinganya putus ya, atau e, ekornya sebagian terputus ya, maka kalau ada cacat-cacat seperti itu maka kurbannya tidak tidak sah karena tidak cukup memenuhi sah syaratnya ya. Demikian dari kami mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita e, berikan kurban yang terbaik ya untuk berikan sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti bahwa kita juga mencintai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasrun min Allah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.